Kali ini kita memasuki hutan yang lumayan lebat ya, yang tidak ada jalan sama sekali. Kita mencoba mencari sarang ayam hutan di sini, siapa tahu bisa menemukannya. Karena di sini jika pagi hari itu banyak sekali terdengar suara-suaranya. Dan ayam hutan ini sangat senang bersarang di bawah-bawah seperti ini ya. Jadi kita coba mencarinya. Kita coba pergi di sebelah sana lagi. Di sini tidak ada jalan sama sekali, jadi kita harus berhati-hati ya. Nah, ini ada bekas jejak cakaran kaki dari ayam hutan ya. Nah, ini dia. Tanda dia pernah ada di sini. Coba cari lagi. Ini juga bekas jejaknya. Jejaknya. Tadi kita terdengar suara ayam hutan, cuma sempat kita rekam ya, dan juga ada terbang sekitar 2 ekor di sebelah sana, cuma tidak terekam. Kita coba menyusurinya lagi. Banyak sekali suara bunyi burung-burung liar ya. Asik sekali berada di hutan seperti ini. Ini seperti yang bekas sarangnya, cuma ini sudah lama ya. Sudah lama ditinggalkan. Cari lagi di tempat yang lain, siapa tahu kita menemukan sarangnya atau anakannya. Tadi ada bunyinya di sebelah sana, kita coba mendekatnya. Nah, ada lagi bunyinya. Ini kita temukan jejaknya. Ini banyak sekali jejaknya di sini. Ini sudah dekat perkampungan, tapi sepertinya ayam hutan yang banyak di sini. Kita coba lihat di semak-semak. Biasanya dia sangat senang bersarang di tempat-tempat seperti ini. Ini ada lagi jejaknya. Ini sangat semak-semak sekali ya. Nah, kita berhasil menemukan satu
sarang ayam hutan. Nah, inilah bentuk dari telur dari sarang ayam hutan ya, atau telur ayam hutan. Ini kita temukan satu, telurnya ada tiga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik, baik di kota, hutan, maupun di perkotaan.